Datang kita terlambat. Baru dimulai. Oke, tetap saksiin. Skor sementara 3 sama. Babak kedua sisa 3 menit. Oh. Taufik gol, jadi skor 4-3. Keunggulan SMP 6 dari SMP 3. Oke, come on man. Fokus. Ya, sabar. Tadi Renaldi lakukan ke depan, apa yang terjadi? Ah, Taufik hati-hati, David hati-hati. Waktu sisa 50 detik. David. Oh. 38 detik. Oh, hampir saja. Ya, Renaldi langsung clearan. Iya. Ya. Udin. Ah, gagal Udin. Jangan. David, nice David. Yo. Akhirnya SMP 6 mampu menjadi juara untuk ketiga tahun berturut-turut di Semada Cup dengan skor akhir 4-3. Kalian tuh bener mainnya. Poin bangga. Terpantas buat tentu bangga tau lah. Yang terakhir tadi kalau gol, kalau kalah di penalti, 80 piala juara berturut-turut gua patahin. Itu pelajaran sob. Jadi kalau menang itu harus tetap fokus, bukan jadi juara doang. Kalau kemarin juara bertahan, harus juara bertahan, harus lebih baik lagi dari sebelumnya. Yang kita yang paling jelek, nggak pantas juara. Yang terakhir tadi ngapain bantu semua kartu kuning segala itu kan yang kalian sebut juara? Gak itu kah? Jangan dicari cuma juara. Juara itu cuma sementara, bukan tujuan akhir. Itu tuh cuma hadiah. Ini kita kerja keras nih. Kita ikut turnamen, ini juaranya biar senang. Menampilkan permainan yang benar, bermain dengan yang teamwork yang benar, enjoy the game, itu yang terpenting. Kalau kita bermain dengan kotor, walaupun kita juara itu ditambah tiada hasilnya. Oke? Okay? Semua itu jadikan pelajaran dan mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik. Oke? Okay? Dimarahin, dibentak sama pelatih itu adalah salah satu prosesnya. Yang cari kita cari itu perbaikannya. Evaluasi dari setiap permainan, pertandingan itu yang paling terpenting. Ingat, juara itu cuma hadiah. Tapi hasil ialah bagaimana kita bermain dengan baik dan benar dan menjadi juara. Di pertandingan hari ini marilah kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa. Yo. SMP 6. Ayo okay. Gimana coach? Anak SMP 6 hari ini? Alhamdulillah. Di 2 cup. Alhamdulillah bisa mempertahankan gelar. Tapi tujuannya bukan itu. Anak-anak mampu belajar dari kesalahan, enjoy the game itu yang penting, sama tidak meremehin musuh. Itu sih kalau menurut saya. Ada beberapa pemain juga yang tidak saya mainkan karena saya khawatir dan kebetulan terjadi di babak kedua. Peluang babak pertama tidak jalan, babak kedua juga tidak jalan, akhirnya musuh mampu mengejar. Yang sebenarnya apabila kita bermain maksimal,
kemungkinan besar itu bisa mampu dengan skor besar. Oke, harapan untuk tahun kedepannya gimana, Coach? Jadi kan udah 3 tahun nih. Udah 3 tahun. Jadi harapan untuk tahun berikutnya kan pastinya pemainnya berganti lagi nih. Iya. Ya, harapannya apa, Coach? Itu kerja keras semua staf pelatih, ada pelatih, beberapa pelatih, kemudian ada juga klub yang menunjang, siapapun yang berpartisipasi juga, itu semua kerja keras kita semua. Tapi harapannya itu harus kita kerja keras lagi karena lagi-lagi berhasil membawa pulang piala ke rumah. Dan sebenarnya sedikit tidak saya inginkan, karena itu pekerjaan satu tahun kemudian lagi yang harus dikembalikan, dan kalau apabila gagal jadi omongan. Jadi harus mempertahankan gelar lagi, lebih kerja keras lagi, dan yang ada-ada naik jenjangnya lebih kencang lagi. Di jenjang SMA nggak cuma main di sini, orang Hydrococo, Pokari, mungkin anak-anak bisa main, nggak juara sih, maksudnya main dulu lah. Itu aja sih. Ya, terima kasih, Coach. Ya, oke, sama-sama. Dokter A.